saat ini di alun-alun banyak permainan yang dipasang oleh pemerintah Kabupaten Magetan. Di antara kita bisa lihat kita bisa lihat saat juga sudah mulai menangkap anak-anak kecil. Mungkin di alun-alun Kabupaten Magetan ini bisa dijadikan alternatif kita jalan-jalan menghibur anak kita tanpa mengeluarkan biaya. Sudah mulai banyak mungkin warga Kabupaten Magetan yang kemarin-kemarin belum sempat ke alun-alun, sebagainya di alun-alun Kabupaten Magetan yang saat ini. Ini masih banyak yang masih perlu main lagi. Mungkin informasi ini yang bisa kami berikan di alun-alun Kabupaten Magetan. Dari Magetan, Jawa Timur, atau Suroso, Aisyah Magetan.